Okay, kita nak menentukan macam mana kita nak gunakan kalkulator saintifik untuk mencari punca kuasa. Punca kuasa 3. Ataupun kuasa 3. Kuasa 3 pun boleh, punca kuasa 3 pun boleh. Okey. Okey, mula kamu tengok model kamu punya. Kamu punya kalkulator tu ada beberapa model. Bukan model yang tangkap gambar tu. Faham? Model yang ni. Ya, ada beberapa model. Macam nak tengok modelnya? Cikgu sama, cikgu Casio. Casio tu jenama. Okey, model dia kamu tengok ujung tu. FX350MS. Yang lagi satu? FX570. 35 kamu punya 350 ke 570? Siapa 3 angkat tangan? 3, 350. Tengok ujung ni kamu punya. 3. 350. 570. Okey, saya akan tunjukkan menggunakan 350. Sebabnya ramai yang guna 350. Saya dua-dua ada. Ha, tengok dua-dua. Apa beza dia? Kamu tengok butangnya. Kamu tengok butang kat sini apa? X tolak 1. Kat sini CALC. Ha. Lain butangnya, kedudukannya. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kamu tengok kamu punya apa benda namanya ni? Kalkulator. Okey, tengok. Kalau model kamu yang ini nampak tanda ni. Apa namanya ni? Hey. Ini adalah punca kuasa 2. Tahu tak gunanya? Tahu kan? Dia dah ajar itu kan? Dia dah ajar itu. Yang ini apa? Kuasa 2. Macam nak cari kuasa 2, tekan ini. Nak cari punca kuasa 2, tekan ini. Boleh? Boleh? Okey. Sekarang ni kita nak tengok punca kuasa 3 dan kuasa 3. Kalau kuasa... Okey, tengok yang ini. Semua butangnya berada di sini. X kuasa 3, lepas tu ada warna kuning, punca kuasa 3 kan? Untuk kuasa 3, kedua-dua butang guna butang yang sama. Cuma untuk membezakan punca kuasa dan kuasa itu adalah tekan butang shift. Okey, untuk model yang 570. Model 570. Butangnya berlainan. Dua-dua warna kuning dekat sini. Okey, tapi bila kamu dah tahu cara gunanya, nanti dua-dua kamu boleh gunakan. Okey, boleh? Boleh kita mula? Macam mana kita nak, saya tunjuk contoh. Macam mana kita nak cari punca kuasa 3? Contoh. Punca kuasa 3, 48. Macam mana kita nak cari punca kuasa 3 bagi 48? Okey. Nampak kalkulator ni? Okey, kamu tekan punca kuasa 3 dulu. Kan sekarang kamu jumpa punca kuasa 3 kan? Tekan punca kuasa 3 dulu. Macam mana dapatkan punca kuasa 3? Tekan shift. Tekan shift. Shift ini shift. Pastikan kat atas tu ada S kecil. Kalau tekan lagi sekali, dia hilang. Tekan sekali ada, tekan lagi sekali, dia hilang. Okay. Tekan shift. Kemudian kamu tekan yang ada punca kuasa 3 warna kuning kat sini ni. Nampak? Ada tanda. Okay. Dia akan jadi punca kuasa 3, betul? 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 Betul ke? Banyak kamu punya betul. Ini punca kuasa X. Oh, betul, betul. Tengok betul-betul. Saya ajar tu. Saya memang saja salah kan. Tengok, kamu tengok ke tidak? Ini, oh betul. Semua tekan. Okey, saya dah bagi tahu dia kat ujung ini. Kan? Tekan shift. Tekan ini. Mesti ujungnya, mesti punca kuasa ada tulis 3. Kalau X tadi bukan. Okey, berapa nombor dalam dia? 48. Tekan 48. Kemudian tekan sama dengan. Berapa? Okey. Sama juga 3.6342.
2. Ha, tulis lah yang ujungnya. Banyak ah, banyak tulis sampai habis. Okey, biasanya untuk yang ini kamu sehingga 4 titik perpuluhan. 1 2 3 4 betul 2. Tengok 2 belakang dia nombor 4. Perlu tambah 1 ke tak? Tak perlu. Ha, biarkan 2. Macam itulah. Tak adalah kamu nak tulis kalau penuh ni ha sampai ke hujung hotelmu kan. Biasanya 4 titik perpuluhan. Boleh? Boleh ke? Okey. Contoh yang seterusnya, cari punca kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi negatif 136.2. Macam mana nak buat? Sama? Okey, ini tadi saya guna yang ini betul? Okey, kalau yang gunakan 570 sama juga tekan shift, tekan yang ini, dia atas punca kuasa 2. Tekan itu. Yang kamu yang 350 tadi, tekanlah yang sama macam tadi kan. Okey, berapa? Negatif? Okey, tekan tanda negatif. Tekan tanda negatif, kemudian masukkan nilai dia 136.2. Betul? Okey, tekan. Jawapan? Negatif 5.1451. Sebelah dia berapa? Ha. Dia dulu tak belajar kot. Dia belajar dengan cikgu lain. Ya, yeah. Kamu belajar cikgu lain kan? Slow je. Boleh? Sama je, saya ajar ke orang lain ajar. Cuma dia waktu tu dia tertidur je sekejap. Waktu tu je dia tertidur, waktu lain dia tak tidur. Okey, boleh? Okey, sekarang saya nak kamu buat sendiri untuk yang punca kuasa 3 5/9. Ha, cepat, siapa dapat dulu? Lepas tu ajar saya macam nak guna. Ha, cepat kan? Berapa? 8, 2, 2, 1. Tahu macam nak buat? Tahu. Kalau pecahan macam mana? Kalau pecah per. Dah ajar, dah belajar dah per tu? Okay, senang lah. Siapa yang tak tahu tu, yang agak malu untuk memberitahu bahawa dia telah terlupa. Okay, tekan shift punca kuasa 3. Berapa? 5. Ha, tekan ABC tu per 9. Ini 220 kan? 220. Dia dekat tu. 7 tu ni. Ya, 220 ke 221 bang? 221. Apa tu dia bersendiri. Alamak. Okey, boleh? Pandai tak saya berlakon? Saya memang pelakon. Boleh? Jadi lepas ni bolehlah menggunakan kalkulator untuk mencari punca kuasa 3.